Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Musalim Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial sederhana cara memasang pengait tali helm ya. Ini contohnya saya ada dua macam bentuk dari pengait tali helm ya. Ada yang berbentuk klik seperti ini dan juga ada yang berbentuk gerigi seperti ini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih suka kebingungan bagaimana sih cara memasang pengait tali helm yang berbentuk klik maupun yang berbentuk gerigi seperti ini, nanti bisa simak videonya agar paham dan bisa memasang tali ini ya, pengait dari tali helm ini yang benar ya teman-teman. Jadi sangat penting banget kita memasang tali pengait helm yang benar demi keselamatan kita dalam berkendara ya teman-teman. Oke, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung Musafrian Channel dan mengklik tombol like dan subscribe-nya ya. Mari kita bersama-sama membangun channel ini agar bermanfaat buat banyak orang. Oke, terima kasih. Langsung kita simak videonya teman-teman ya. Ini ya, saya akan contohkan cara memasang pengait tali helm ini di yang berbentuk klik seperti ini ya, di helm Sentro ini. Cara memasangnya mudah sekali ya teman-teman. Jadi ini bisa dilihat sini ada tali helm nih. Oke, yang sebelah sini ya, yang kiri ya. Kita masang dulu bagian ini teman-teman ya. Bagian ini kita pasang dulu seperti ini cara masukannya. Oke. Cara masukannya seperti ini. Setelah ini masuk seperti ini, kemudian bagian talinya kita masukkan lagi di lubang yang satunya lagi nih seperti ini. Oke, hasilnya akan seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, kemudian kita tinggal pasang ini ya, bagian dari pengait yang besi ini. Cara masangnya kita pasang dulu lubang yang sebelah sini ya, yang saya tunjuk ini. Ini seperti ini dari bawah ya, seperti ini teman-teman. Oke, setelah masuk seperti ini, kemudian kita geser dikit ini, yang bagian besi yang tengah-tengah ini kita geser seperti ini ya, geser, kemudian kita masukkan lagi ke lubang yang satunya lagi nih, seperti ini. Ini saya pelan-pelan ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah seperti ini, setelah itu kita kunci ya menggunakan bagian yang ini ya, yang terbuat dari plastik ini. Ini seperti ini, kita kunci, masukkan seperti ini, kemudian masukkan lagi ya seperti ini hasilnya teman-teman. Bisa dilihat ini cara memasang ya tali pengait helm yang benar. Jadi jika kita tarik seperti ini tidak terlepas ya, ini sudah jadi ya, mudah sekali teman-teman. Kemudian jika ini ya, jika kita hanya mempunyai ini jika kita tidak mempunyai bagian yang ini dari pengait tali helm ini ya, kita hanya mempunyai bagian pengait tali helm yang berbentuk besi seperti ini. Cara memasangnya adalah kita pasang seperti ini ya, kita masukkan dulu seperti ini. Oke, setelah ini sudah masuk, setelah itu kita geser dikit ya yang bagian besi ini, geser seperti ini, kemudian kita masukkan lagi di lubang ini. Oke, ini bisa dilihat setelah seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita beri ruang ya untuk kita masukkan talinya di lubang yang depan ini ya, kita beri ruang masukkan seperti ini ya. Ya jika kita cukup seperti ini, dia gampang sekali lepas lagi ya. Yang kita beri ruang, kita tekan sedikit ya ininya seperti ini, dan kita masukkan ya ini teman-teman seperti ini ya. Jadi untuk mengunci ya, hasilnya agak seperti ini teman-teman, jadi kuat ya, tidak gampang terlepas seperti ini ya teman-teman. Oke, jika bagian dari tali helm ini dia masih ini ya teman, kurang rapi, teman-teman bisa menggunakan ini ya, korek api atau korek gas, kita bakar dikit nanti dia akan rapi ya. Oke, seperti ini hasilnya teman-teman. Jika tidak ada tambahan dari ini ya, dari tali helm ini yang berbentuk plastik seperti ini. Oke, ini hasilnya seperti ini. Jadi dua cara ya teman-teman. Kemudian ini jika pengaitnya berbentuk ini ya, berbentuk klik ya. Sementara untuk kalau pengaitnya berbentuk ini teman-teman, berbentuk gerigi seperti ini, cara memasangnya sama sebenarnya teman-teman. Jadi kita pasangnya caranya seperti ini ya, cara memasangnya sama, tidak ada perbedaan ya teman-teman. Jadi kita pasang seperti ini ya, kita masukkan dulu ini, sama prosesnya, masukkan dulu pengait dari
ini ya, yang berbentuk berbahan plastik seperti ini, kita masukkan seperti ini dan masukkan lagi ini. Kemudian pengait yang gerigi ini ya, kita masukkan dulu di bagian lubang yang pertama ini seperti ini, dan kita masukkan lubang yang di belakangnya ini seperti ini ya. Oke, ini setelah seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan di penguncinya dari yang berbahan plastik seperti ini ya. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Oke, mudah sekali ya teman-teman cara memasang pengait tali helm yang benar ya. Jadi buat teman-teman nanti nggak usah bingung lagi memasang tali helm, memasang pengait dari tali helm ini ya, karena kebanyakan saya lihat masang masih pada kebingungan teman-teman. Jadi masangnya asal diikat udah, itu tentu saja sangat berbahaya sekali demi keselamatan kita berkendara ya. Jadi harus kuat pengait tali helm ini agar tidak terlepas ya, pada saat kita entah itu jatuh, ini helmnya tidak akan terlepas ya. Dan juga selama kita berkendara usahakan kita pasang pengait tali helmnya ya teman-teman, pasang pengait tali helmnya agar lebih aman, tidak lepas helmnya pada saat kita berkendara ya. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.